Yang ketiga, hasil tender itu yang saya kirim, saya suruh kirim. Setelah selesai kelar, jadi tanggal 21 itu dikirimlah surat dengan berkasnya ke KPK untuk minta dicermati namanya. Saya masih ingat dari mana. Kalau dicermati kalau ada salah. Tapi dari sistem kan saya sebagai menteri sebagai sistem kan konsultasi ini akhirnya juga menawarkan juga atas tanda tangan Bapak dan Bapak menerima ini dari rekomendasi sebelumnya. Bapak memang tidak mengetahui bahwa karena saya data-data itu kan ada karena apa? Saya kamera, 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 karena Pak. Saya tidak langsung percaya itulah saya kirim dokumen itu ke BPKP ya untuk diaudit, tapi tidak mengatakan BPKP ada AKN. Bahkan sudah disusun sampai ke Mahkamah Agung. Sudah inkrah, tidak ada persyaratan. Terus saya bagaimana batalnya? Berarti setelah ada hasil dari BPKP dan lain-lain, iya, baru mau saya berkata. Padahal itu tidak diperlukan. Cukup sudah dari media, boleh saya katakan. Tapi saya begitu hati-hati. Saya kirim lagi BPKP untuk bisa diperiksa. Harganya juga sudah ada dari BPKP. Setelah audit saya presentasi. Tadi tidak ada kan ada surat ini terus kita baca kan.